Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya Moana Kitchen. Di video kali ini saya akan membuat jajanan jadul yaitu baskor. Untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih, kaldu jamur, lada dan garam, air. Untuk isiannya saya menggunakan telur puyuh. Langkah pertama, masukkan tepung terigu. Masukkan bumbu-bumbunya. Tambahkan air sambil terus diaduk. Untuk takarannya bisa kalian lihat di deskripsi box ya. Kalau sudah tidak ada tepung yang bergerindil, nyalakan kompor sambil terus diaduk sampai teksturnya mengental ya. Ini belum ya, sebentar lagi. Ya, ini sudah. Selagi panas, langsung tuangkan tepung tapioka dan diuleni sampai hasilnya seperti ini. Jika sudah, ambil adonan secukupnya. Kemudian kita bulatkan, pipihkan, kasih isian telur puyuh, tutup lagi, dan dibulatkan lagi. Lakukan sampai adonannya habis ya. Untuk mendapatkan hasil yang sama rata, kalian bisa timbang ya sesuai selera. Ini saya pakai ilmu kira-kira saja ya. Untuk sisa adonannya, saya bentuk bulat-bulat kecil ya. Kemudian, saya didihkan air, kasih minyak. Kemudian, masukkan adonan baskornya. Rebus sampai matang ya. Kalau sudah mengapung, tandanya sudah matang. Untuk yang kecil mau saya angkat dulu. Yang besar saya tunggu dulu ya. Ya, ini sudah benar-benar matang, saya angkat dan saya dinginkan dulu ya. Kalau sudah dingin, saya siapkan satu butir telur untuk baluran. Tambahkan kaldu jamur secukupnya. Kocok lepas. Jika sudah, saya mau potong-potong adonan baskornya menjadi dua bagian ya. Seperti ini, kemudian mau saya tusuk pakai tusukan sate. Seperti ini kira-kira, masukkan dalam baluran telur ya. Saya ulangi lagi, ambil satu baskor, kemudian dibelah menjadi dua. Tusuk pakai tusukan sate. Masukkan dalam baluran telur. Lakukan sampai adonan habis. Untuk yang kecil ini langsung aja ditusuk-tusuk aja. Satu tusukan saya isi menjadi 4 ya.
Ya, kemudian saya masukkan dalam baluran telur. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau untuk dijual, kalian bisa sesuaikan ya ukurannya ya. Kemudian saya balur-balurin pakai telurnya. Jika sudah siap untuk digoreng, panaskan minyak. Jika minyaknya sudah benar-benar panas, masukkan baskornya. Goreng sampai matang. Jangan lupa dibalik. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Siap untuk disajikan ya. Ya, ini sudah jadi. Ini tuh empuk banget baskornya. Pakai saus cocolan ya, cuma saus sama kecap, ini tuh enak banget. Bisa buat ide jualan kalian, sesuaikan aja ya kalau mau buat ide jualan. Sekian resep dari saya. Apabila ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.